maksudnya nih. Ya. Seragam, assalamualaikum. Seragam sekolah SMP. Cowok. Jangan dimahalin, berapa setelah 150 ya? Kos kaki, Pak, kos kaki, Pak. Kaget. Gak tahu, Sen, tadi tiba-tiba kaget. Dia pas datang, dia mintanya buru-buru lagi. Orangnya tambah maju lagi. Dasi, Pak, mungkin dasi, Pak, topi sekolah, Pak. Ayo, 13 menit lagi ya, guys. Ya, waktu 670, Kak. Ya. Berapa? 670. Ih, jangan dimahalin dong. Agak standar. Harga murah aja dong. Berapa? 130 deh ya. 70 nih, Pak. Ya, enggak ada. Ada 30. Kembali 50 ada enggak? Kembali 50. Pak, kita belum beli emas. Banyak lagi, ya. Pak. Udah, sini udah. Mana saya yang pegang, ya, Pak? Pegang, Pak. Sini, Pak. Oke. Okay. Makasih banyak ya, Mbak ya. Kita beli emas. Mas, kita beli emas. Sini kan. Ini toko emas yang ini aja deh. Lengkap enggak? Lengkap. Bapak mau beli kalung belang apa cincin? Cincin tiga. Deg-degan. Ya, karena diburu-buru kan belanjanya. Terus langsung cepet-cepet nulis. Jadinya deg-degan aja. Semoga uangnya semakin maju. 17, 18, 19, 20. Bersyukur punya emas. Alhamdulillah ya, Pak. Bapak kenapa terharu? Terharu, Neng. Girang banget, Neng. Tercapai, Neng. Cita-cita, Neng. Nanti dijual potongannya jangan gede-gede ya. Tapi mudah-mudahan ini nggak dijual ya, Pak. Ya, titipin polisi. Makasih ya. Yuk, Pak. Kita lanjut beli apa lagi nih, Pak? Thank you.
berhasil ngabisin uang ya Pak, 12 juta rupiah dalam waktu 33 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat ya Pak. Nah, gimana perasaannya? Senang nih. Senang banget. Senang gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang. Sekarang kita bawa barang-barangnya aja kali ya ke mobil ya. Ayo kita bawa ke pick up ya, ya, ya Bapak ya. Ya. Oke. Okay. Sudah Pak. Okay. Terima kasih. Ya. Ya, di tangan Bapak ini ada satu BPKB motor. Satu dokumen ya. Iya. BPKB motornya itu. Iya, Pak. Pak Budi sudah dicek? Sudah. Aktif semua pajak? Sudah, aktif. Disimpan baik-baik ya, Pak. Iya. Lalu ini ada tas isinya apa, Pak? Isinya baju anak sekolah. Baju anak sekolah lalu mau kena nenek, sajadah. Iya. Uang sisa berapa, Pak? Uang sisa 10.000. 10.000, saya ambil ya Pak. Ambil. Ajudan. Siap. Baik, karena ini adalah uang kaget spesial HUT GTV ya, Acting Plus. Makanya ada sesuatu yang berbeda Pak. Ajudan. Siap. Karena ini adalah episode uang kaget spesial HUT GTV Amazing Acting Plus. Di sini ibu mendapatkan rezeki kembali. Selamat, ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar 18 juta rupiah. Bayangkan rezeki hari ini 30 juta rupiah Bapak dan Ibu dapatkan secara tunai ya. Baik ya, jadi di sini Ibu juga punya tugas. Tugasnya hampir sama dengan Bapak. Tadi kan Bapak pergi ke pasar, waktunya hanya 33 menit. Kali ini Ibu hanya punya waktu hanya 18 menit saja. Ibu pergi ke pasar, cari minimal 7 jenis barang yang berbeda-beda dan pakai uang ini untuk membeli barang yang bisa dijual kembali. Apakah Ibu sudah siap? Siap.